Yang masih ngelir di kalau mungkin mematikan kualitas. Kita harus sampai bab 6 sebenarnya. Oke, pokoknya ini untuk yang bab ini ya. Oh. Ya, teman tuh bisa memberikan salam pertama. Jadi dari ini aja satu nama ya. Jadi nanti jadi juga salam. Jadi namanya nanti bisa memperkenalkan diri kepada namanya apa kita bilang gorecho. Gorecho itu kan artinya gorecho. Jadi itu kayak klien kita ngomongin gorecho. Gorecho apa ya? Tentang jam mungkin ya. Tentang jam nanti bisa gorecho tentang jawa panel te. Yorobunum myeonghamul juneumseo hamul memberikan myeongham. Yorobun insa를 할 수 있어요. 뭐 이름도 말해야 되고 그쵸? 여러분 이제 집회를 배웠으니까 지금까지 말할 수 있어요. 그렇죠? 담당자나 아니면 관계자분 sama orang yang terkait ya. Yang terkait dengan perusahaan. 그렇죠? 이게 pokoknya klien perusahaan kita ya. Katanya langsung aja di belakang ya, Bun. Tempat yang kita pelajari art of service kita atau kuliah. Ini. Jadi langsung kita masuk ke ini ya rupanya ke kosa katanya insya Allah nanti ke kawan baru ini langsung insya Allah ya ya dan kita perlu kenalan seperti ini boleh anjo sio sini sawon mutiara kita ya anjo sio sero boleh juga kayak gini ya sero usahan atau misalnya mutual jual yang usahan mutilan terkom bisa usahan sini sawon senda. Oke. Cesona terhadap musuh yang terbaik. Aten omnya cesona terhadap semita. Itu biasanya apa sih? Ya pokoknya ini, nanti kosa, ini kebanyakan ungkapan ya orang ungkapan yang kita pakai pada saat kita memperkenalkan diri. Nah itu kepada orang-orang di bagian yang akan kita yang akan kita tempati untuk bekerja di sana kepada orang-orang di sana atau nanti sama gorecho. Ya, walaupun sama gorecho kalau di cabut. Mau Jason, nanti kita buat urutannya ya. Abis itu biasanya apa, abis itu apa gitu. Jason Tahota, berusaha yang terbaik. Maten omwe, Jason Tahota Sinta. Saya akan berusaha yang terbaik untuk pekerjaan yang sudah dipercayakan gitu ya. Untuk pekerjaan yang saya pegang tanggung jawabnya. Jadi mat haiku artinya yang saya pegang ya. Kalau mat kida itu yang dipercayakan. Gitu ya. Makin omu gak apa-apa sih sebenarnya. Maten omu berarti ada pekerjaan yang saya pekerjakan yang saya in charge of. Kalau mat kida pada pekerjaan yang dipercayakan. Mani tuaju sucio, mohon bantuannya.
이런 경력은 없으니까 많이 도와주십시오. tolong banyak bantu saya karena saya tidak punya pengalaman bekerja. Budinya saya kebutuhan sawon gitu. Jadi karyawan yang pasti dibutuhkan di perusahaan kami. Jadi ngomongnya, Urihe saya kok pilihan sawon ini tidak sengga gitu. Jadi saya Urihe saya kok pilihan sawon ini tidak sengga. Artinya saya akan menjadi pegawai yang dibutuhkan untuk perusahaan ini. Usaume domi tegire paramita gitu ya. Atau busoe domi desmian cukesmida. Jadi menjadi domi deda itu artinya helpful gitu ya, helpful maksudnya membantu gitu ya rupanya. Jadi di sini semoga saya membantu, semoga saya dapat membantu lah istilahnya sih. Semoga saya dapat membantu di bagian ini. Atau saya berharap atau semoga di sini saya berharap dapat membantu di bagian ini. Atau saya harap bisa membantu di bagian ini. Mata ya memegang tanggung jawab tadi sudah saya jelaskan di sini. Siom bohong kalirin maten mete yang minta. Saya adalah mutia yang memegang tanggung jawab pengelolaan asuransi karyawan gitu ya, pengaturan asuransi karyawan gitu. Yoshimiya kesemita, apa sih tahu ya, sudah tahu Yoshimiya kesemita, jadi kayak gitu ya. Saya akan berusaha yang terbaik dan bekerja dengan rajin, dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Saya tetap berminta, uribu saya tahu minta dan saran minta semenjak kesemita. Semoga saya bisa menjadi orang yang membantu yang berguna Mas Teddy bagian ini mohon bimbingannya. Omurul cah biu kesemida, omurul cah biu kesemida. Pokoknya kata kesemida kesemida itu udah pasti dipakai ya Rabu. Karena kesemida itu artinya akan, tapi akan yang ada makna tekad di situnya ya Rabu. Bukan hanya akan yang menunjukkan sebuah waktu tidak, tapi akan yang diiringi dengan maksud tekad gitu. Jadi saya bertekad akan gitu loh, belajar dengan rajin. Saya bertekad akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya bertekad akan berusaha yang terbaik seperti itu. Saya bertekad akan menjadi orang atau karyawan, bukan orang ya, karyawan yang dibutuhkan di perusahaan ini. Over saya berusaha. Saya bertekad akan bergaul dengan senang dan baik gitu ya dengan para senior. Sembederkwa cukupke cal jinegesmida juga nggak apa-apa ya. Oke, kita lihat di sini. Tata bahasa yang pertamanya adalah semoga ya. Semoga itu bahasanya atas senang untuk kita di sini nanti boleh kesemita gitu ya, boleh kesoyo. Gitu ya, semoga kerja bareng gitu kan, berarti di sini kan kaji kerja itu ilhadan. Semoganya out teman kita gitu ya, atau teman kita berarti di sini kaji il hesemion cokes minta aja ngasihyo. Sini pesawon, meutia raku hamida, maten omue, yolzimi, maten omure, cal beungku, jesener ta aheso, yolzimi, hakesimida, ne, sonde del gua kaci,
Irisnya cokes semita gitu ya. Semua pergi ke Korea tahun depan. Nah, berarti di sini tahun depannya dulu, Yeon ke Korea, Hanguge, Seo pergi kada langsung saja dan jadi buang. Asmion, cokes saya menanyakan cokes saya. Cokes semita. Nanti orang pun tinggal lihat di sini ya caranya ini saya nonton dimakan. Jadi memang atau cukup itu untuk menyatakan harapan atau keinginannya. Makanan yang saya buat semoga enak. Berarti di sini saya dulu Sega buat ya karena buatnya sudah berarti yangnya itu bukan mandenen, bukan nen, ya, tapi mien atau en. Nah, karena setelah dibuang daknya berakhiran real, nah real itu akan hilang pada saat dipasangkan dengan rumus-rumus yang berawalan nien. Jadi tinggal mande, tinggal vokal, jadi pakainya bukan en, melainkan nien. Ya. Sehingga mande, emsigen, enak. Masita, langsung saja masih sesemion. Kenapa pakainya ot? Karena ini iya, ya kan? Masih sesemion. Salah tulis ya. Masih sosmednya. Oke, semoga. Atau cokes saya gitu ya. Oke, nanti juga boleh ya. Oh, saya mandi nanti kan. Masih sosmed cokes nanti. Cinta masih serius nas kayak gitu ya, teman ya. Oke, kita coba bersama kerjakan yuk latihannya yuk. Sal betak perimita udah berarti maten ire sesional tahagis mita gitu ya. Saya akan berusaha yang terbaik pada pekerjaan yang saya pegang. Songseng nim dari mani tua songseng nim songseng nim dari mani tua jusipsio tolong bantu saya para apa tolong bantu saya pak para senior gitu ya. Yang nomor tiga apa ya Robo lagi Yoshimi Hakisumita. Oh jadi urutannya kayak gini nggak apa-apa ya Robo, ini juga boleh dicontoh ya. Jadi pertama perkenalan diri gitu kan ya, ini kan nomor dua, ini nomor satu. Jadi annyeonghaseyo sinipsawon mit Meutia입니다. 잘 부탁드립니다. 맡은 일에 최선을 다하겠습니다. 선배님들이 많이 도와주십시오. 열심히 하겠습니다. 이게 야. 예. 우리 홍보팀 ini nanti listening-nya nanti soalnya teman-teman kerjakan di kelas ya. 우리 홍보팀에 입사한 신입사원 소개하겠습니다. 니니 시치 후안 이니 신입사원이에요 여러분. 신입사원이야. 나 이니 yang memperkenalkan adalah mungkin orang dari Insabu ya. Karena biasanya kalau kita anak baru nanti di kayak dulu saya di Samsung saya ingetnya kayak gitu. Saya dianterin ke tempat bagian saya lalu diperkenalkan sama mereka. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, ini ada karyawan baru kami hantarkan gitu ya. Uri Hongbo Time Ipsahan Sirip Sawonel Soke Sumita. Saya akan memperkenalkan karyawan baru yang masuk ke tim promosi kita. Oh mungkin ini ternyata sudah dikasih tahu ke dari orang personalia dan ini orang salah satu orang PR ya, public relation atau bagian promosi karena di sini ada urinya gitu ya. Jadi kan berarti kalau uri Hongbo Team berarti bagian promosi kita ya, itu berarti mewakili dia pakai kata kita berarti mewakili bagiannya. Dia adalah nah karena ini pertama kali nggak pakai isaram ya Rabun Ibun. Beliau ini adalah Tihu Huan gitu ya. Atau kalau kita biasa diterjemahkan pakai ini juga nggak apa-apa. Ini Tihuan. Mungkin kalau misalnya
ternyata si Tuhan itu lebih mudah daripada yang memperkenalkan, nggak apa-apa nanti kita terjemahin pakai ini gitu ya, ya kalau di Indonesia. Tapi kalau misalnya ternyata yang kita perkenalkan adalah seorang manajer atau senior manajer, maka kita harus katakan beliau ini adalah, ini penting waktu teman-teman lagi menerjemahkan ya, menjadi interpreter di perusahaan gitu ya. Waduh, hanya begitu saya semuanya tolong disambut ya. Puan, silakan beri, silakan memberikan salam gitu ya. Halo, saya Huan Tihu Huan, pegawai karyawan baru. Saya sangat bahagia karena bisa datang gitu, maksudnya bisa bergabung ya ke perusahaan yang ingin saya masuki, yang ingin yang saya inginkan agar saya bisa bekerja di sini gitu ya. Saya tidak punya pengalaman bekerja di perusahaan Korea, tetapi di kampus. Tapi saya bisa Swiss Semita, bisa berbahasa Korea karena saya mengambil jurusan bahasa Korea di kampus gitu, di S1 maksudnya ya, di kuliah, waktu kuliah. Saya akan berusaha yang terbaik, saya bertekad akan berusaha yang terbaik untuk pekerjaan yang saya yang menjadi tanggung jawab saya. Apa namanya? Saya berharap, semoga gitu ya, saya apa namanya? Saya Tommy Denen Saram, semoga saya menjadi orang yang bisa membantu di bagian kita dengan belajar. Saya akan belajar dengan giat, dan semoga saya bisa menjadi orang yang dapat membantu di bagian kita. Mohon bimbingannya. Baik, Tawan kalau eh Tawan Huan kalau begitu silakan duduk di samping Asmen, asisten manajer Iminsu ya, di sebelah sana gitu ya, coba. Nih, yang ini dikerjakan ya teman-teman ya. Nah, ini perkenalannya lagi ya, Rebun. Hanya masih nikah, sinip sawon, changping, ini ta. Apa kabar semuanya? Atau halo, misalnya kalau saya sih menerjemahkan ini selalu dengan selamat pagi, bergantung harinya ya, walaupun kalau halo tuh kayak terlalu nggak formal gitu. Jadi saya tuh selalu menerjemahkan ini ya, selamat pagi kalau memang dilakukan pagi, selamat siang. Pada saat menerjemahkan ini sih ya, pada saat kita interpreter sih, kita harus mengetahui dengan baik annyeonghaseyo menikah itu. Kalau menurut saya lebih baik diterjemahkan dengan selamat pagi, siang, sore, tinggal dilihat aja nanti waktu interpreternya itu di kapan. Saya adalah Changping, karyawan baru. Saya sungguh gembira karena masuk ke perusahaan yang saya inginkan untuk bekerja gitu kan ya. Saya belajar bahasa Korea dengan giat dan sungguh-sungguh karena ingin bekerja di perusahaan Korea. Jadi Hisai Tanida itu artinya bekerja ya. Alhamdulillah. Hisai Tanida itu artinya ilhada ya Rabu. Tapi bekerja di perusahaan ya Rabu ya. Duh, maaf ya Rabu ya. Saya ingin bekerja di bagian tata usaha atau GA ya, General Affairs. Saya akan belajar dengan giat dan sungguh-sungguh dari para senior, lalu sehingga gitu ya, sehingga semoga saya menjadi karyawan yang pasti diperlukan di GA ini gitu ya. Jika mantan Omwe Cesare Takisimita, saya bertekad akan melakukan yang terbaik pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya. Mohon bimbingannya, ya. Oke. Yang kedua ya teman-teman, kita masuk ya. Kedua adalah
Kalau tadi kosakata yang pertama itu kosakata yang bisa kita pakai pada saat kita memperkenalkan diri sebagai karyawan baru di bagian kita. Nah, itu kan target. Kan tadi kan di awal saya kasih tahu ya target teman-teman itu adalah bisa memperkenalkan diri di tempat di bagian yang mana kita akan bekerja di situ. Yang kedua adalah memberi salam atau bertukar kartu nama pada Gorecho ya, Gorecho Koinge Japun gitu. Jadi pada orang-orang dari perusahaan yang menjadi klien kita gitu. Nah, ini untuk target yang kedua ini adalah jadi nanti teman-teman bisa pakai ungkapan-ungkapan ini pada saat ketemu di luar sama orang dari klien perusahaan kita gitu ya. Myeongham kartu nama biasanya nanya gini, Myeongham bisa seyo, biasanya pas datang, annyeonghaseyo, ne annyeonghaseyo. Pertama ngeluarin kartu nama dulu dari kantong atau dari kotaknya gitu, Myeongham apa namanya Myeongham ha, nanti keluarin gitu kan sambil memperkenalkan diri, annyeonghaseyo, apa ya namanya, misalnya sejong jonja, hongbotim, Kim Minsu dari imita, disebutin sampai bagiannya ya Robun ya, jadi pertama sambil ngeluarin itu sambil ngeluarin kartu namanya annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, Sejong Jonja nama perusahaannya ya Rebun, Sejong Jonja, terus nama bagiannya Hongbo Tim, Tim misalnya naya Meutia, dan misalnya jabatan saya udah sampai manajer gitu kan, Meutia nggak usah pakai nim ya Rebun. Wajang imita gitu. Jadi perkenalkannya sampai situ saja. Wajang imita. Kalau misalnya Deri ya Deri imita, Jui imita, Sawon imita gitu ya. Rupanya memperkenalkannya seperti ini. Jadi sambil menyodorkan, Nebil Mianso, Anyong Shinika, Sejong Jonjahong Betim, Yautia, Deri imita, Wajang imita gitu ya. Kalau misalnya dia nggak ngeluarin, kita baru nanya, oh, Myeongham isseseyo? Myeongham opseseyo? Gitu ya. Atau Myeongham hanya butak jerojo jerkayo. Nah, biasanya biasanya saya tuh sering banget gini ya Robot. Misalnya saya lagi bertugas sebagai interpreter tuh saya ketemu sama perusahaan yang akan meng-hire saya atau sayongja lah kita bilang atau bertemu dengan usernya dia itu nanti akan memperkenalkan dirinya dengan sambil ngasih kartu nama makanya dompet saya itu penuh dengan kartu nama tapi sebenarnya saya juga nggak pernah bikin karena ya menurut saya orang saya kan tidak sebagai apa bukan orang yang memiliki posisi di satu perusahaan kan apa itu juga kerja lepas gitu ya orangnya biasanya mereka akan bilang hanya masih nikah saya jong conja kalau tim tim minsu kacang imita ah nih hanya masih nikah nih com beb kesemita saya akan jawab kayak gitu tapi saya tidak menyodorkan kartu nama berikutnya mereka akan menanyakan ini atau ini Myeongham isseseyo Myeongham hana butak jeroito delkayo terus saya bilang 저는 명함 따로 없습니다만 나중에 연락처를 알려드리겠습니다. Seperti itu biasanya itu saya tidak ada kartu nama. Nanti saya tuliskan nomor kontak saya seperti itu ya. Manasu banggap semita gitu kan ya. Sebenarnya manasu banggap sendiri juga oke ya ya Rabu. Tapi kalau sudah ketemu sama Gurejo itu kan intinya bertemu untuk yang pertama kali gitu ya. Ya Rabu ya jadi disarankan pakainya yang 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다, 여러분. Jadi kalau untuk pertama kali ketemu dan untuk orang yang lebih tua, kita pakainya bukannya bertemunya itu bukannya mana tapi 뵙겠습니다. Nanti di sini nanti 안녕하십니까? 세종전자 홍보팀 misalnya tadi yang perkenalkan diri misalnya kita ketemu sama Gorecho Kwangge Jabunnya itu orang Koreanya. Berarti misalnya Kim Sojun입니다, misal. Kim Sojun입니다, Kim Sojun 오장입니다. Terus di sini mereka di situ si Kim Sojun langsung bilang lagi, ulang lagi ya. 안녕하십니까, 세종전자 홍보팀 Kim Sojun 과장입니다. 처음 뵙겠습니다. Nah, terus saya misalnya dari perusahaan lain juga. Oh, 네. 안녕하십니까, 안녕하십니까. Misalnya Vera ya. 안녕하십니까. Misalnya. Misalnya, Hengbok Jonja, misalnya
Anggota tim juga sama biasanya orang orang ini sama orang ini akan ketemu yang sama gitu. Anggota tim Dera, Jui Mimita, Manas, bukan Manas Subangga Sumida, Combet Kesmida, seperti itu. Ya, rambutnya. Tapi kalau misalnya nanti sudah akrab gitu ya, terus setiap sebulan ketemu, nanti insanya tinggal, ya beda gini, misalnya, Annyeonghasimnikka, nih, Ici, Soro, Anika, jadi karena udah saling kenal ya, nih, Ondel mana sobangkap sendita itu nggak apa-apa gitu ya, hari ini kita ketemu ya, senangnya seperti itu. Kenapa? Karena udah sering ketemu, apalagi setelah mengetahui mungkin jabatannya, posisinya gitu ya, setara, misalnya Juim sama Diri, Jim sama Jim, Diri sama Diri, atau Kocang sama Kocang gitu. Walaupun tidak, misalnya, walaupun lebih tinggi posisinya Kocang, tapi kan beda perusahaan ya, jadi mungkin ternyata mereka seumuran, ya intinya masih pakai jomdemal yang berakhiran nida-nida atau aoyo gitu ya. Tapi maksudnya, mereka tuh sudah tidak pakai bahasa yang honorifik sekali, sampai harus pakai bebkesi nida gitu ya. Toh yelak di sini mana saya bangga sita idul paling cukup hasilnya cukup semita gitu kan ya. Nah ini mungkin kalimat ini diucapkan sama atasan kita, misalnya saya habis perkenalan ya, hanya mas menikah gini hanya mas menikah ihe saya ipsahan sinip sawon meutia rakuhamida metia imida chom bekkesimida maten awe jaesseoneul dahageusimida sonbaenimdeuri mani doajuseupsyo jal budakdeurigeusimida gitu ya yeoreopun ya. Nanti di situ misalnya kwajangnimnya kwajangnim di bagian yang kita akan masuk ini kwajangnimnya akan bilang ne manaseo banggapseumnida. Irul paling cukup hasilnya cukup semida. Jadi pajangnimnya bilang ke saya, oh ya senang bertemu ya. Semoga bisa cepat beradaptasi dengan pekerjaannya gitu ya. Punya. Tuh yolok trik semida. Saya akan hubungi lagi. Nah nanti udah perkenalan, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol banyak gitu kan ya. Dan harus berpisah. Terakhirnya krom tasi yolok trik semida atau oh yolok trik semida. Mungkin setelah perkenalan terus ngobrol-ngobrol. Sudah deal sesuatunya gitu kan. Oke, okay, nah kita deal seperti ini ya. Iroke han nenggulu. Iroke jineng han nenggulu. Hagesumita uri gitu kan ya. Ya udah kalau gitu nanti saya hubungi lagi ya. Nih, krom. To yulak dari gesumita gitu kan ya. Kim Sojun bilang ke Vera seperti itu. Satu to yulak dari gesumita seperti itu ya. Nih, terus kaseyo. To yulak dari gesumita gitu. Atau nih tuh yolak trikesmita, saya akan hubungi lagi ya. Nih drokase, drokase ya, artinya hati-hati di jalan, gitu ya. Aksuhada sebenarnya kata yang tidak dipakai ya untuk misalnya kita memperkenalkan diri di perusahaan, maksudnya dengan kalau perusahaan klien kita, gitu ya. Saya juga tidak tahu bagaimana ini dipakainya, gitu. Intinya. Ini yang di depan ya, Rabun. Jadi biasanya udah aja perkenalan tuh ngomong kayak gini aja masih nikah. Saya jom jonja hong botim tim sojuru kajang yuda com bebkesimda te aja masih nikah hilbuk jonja hong botim biara cuy minta com bebkesimda cita lagi itu kuri aksu hal kayo nggak ada kayak gitu ya Rabun. Kita jabat tangan ya enggak, justru sambil ngeluarin kartu abis itu berjabat tangan baru apa namanya ya sambil intinya sambil ngeluarin kartu sambil berjabat tangan sambil ngomong ini gitu ya Rabu. Kayak kita aja kan salaman gitu kan Pak, saya Mutia Pak gitu kan ya Rabu ya. Jadi sebenarnya kata aksuhada ini tidak dipakai pada saat ya Rabu memperkenalkan diri pada perusahaan klien ya, intinya tapi ada proses seperti ini gitu ya. Jadi prosesnya adalah sambil mengeluarkan kartu sambil myeonghamul juko aksuhamyeonso iroke insareul haeyo. Gitu ya, Rabun ya. Iroke insareul haegeuseyo. Dasi myeonghamul juko aksuhamyeonso iroke insareul haeyo. 말씀 많이 들었습니다. Gitu. 처음 뵙겠습니다. 말씀 많이 들었습니다. Nah, ini bisa ditambahkan di sini ya, Rabun. Mungkin sebelum bertemu kan pasti satu sama lain itu udah
saling cari tahu loh si Kim So Jun Kwajang tuh kayak gimana sih, si Bera Jim tuh seperti apa sih, pasti kan udah dapat bocor-bocorannya gitu kan ya. Annyeonghaseyo Sejong Jeonja Hongbot Annyeonghaseyo Sejong Jeonja Hongbotim Kim So Jun Kwajang-mida Jeom Gaebbaesseumnida 말씀 많이 들었습니다 gitu kan. Atau misalnya nugu-nuguege misalnya jajangnim di atas ya, si Kwajang kan jajangnim misalnya Kim Bora jajangnim ke dari ya jajangnim ke 말씀 많이 들었습니다 saya sudah banyak dengar tentang Anda dari apa namanya senior manager Kim Bora di bagian saya gitu. Terus saya jawab kerusnika gitu kan ya. Nih, saya 먼저 인사 드리겠습니다. 안녕하십니까? 행복전자 홈모팀 메라 주인입니다. 좀 뵙겠습니다. 저는 김서준 과장님에 대해서 아무 말씀 못 들었는데요. 어쨌든 간에 네, 좀 뵙겠습니다. 사과드릴게요. 다음에 뵙겠습니다. 띠아 sampai bertemu nanti. 다음에 뵙겠습니다. Ini mungkin setelah oh ini kan tadi buat pembukaan ya, terus ngobrol-ngobrol tengahnya apa, terus sudah deal krom to yolak terikesmita atau krom dame bekesmita terukaseyo gitu ya. Gitu ya rabun ya, kita masuk ke dalam tata bahasanya. Ada entok bune ya rabun. Entok bune itu berkat, digunakan untuk menyatakan sebab baik atau sebab positif yang dilakukan orang, atau menyatakan sebab atau kondisi baik yang positif, kondisi baik atau positif. Jadi kalau misalnya bilang Yorobun dapat sesuatu hal yang diidam-idamkan karena seseorang, nah kita menyebut karenanya itu jangan pakai karena, tapi kita pakainya berkat Yorobun. Jadi di sini tidak pakai aoso, tapi pakainya pakbune, karena kita bisa menjadi berada di satu hal tersebut atau mendapatkan hal tersebut karena bantuan seseorang. Jadi gara-gara Mutia saya dapat beasiswa itu kan nggak mungkin. Saya gara-gara pemerintah Korea saya dapat beasiswa kan nggak bisa. Karena pemerintah Korea saya dapat beasiswa tidak. Jadi karena itu hal baik ya Rabu, maka sampaikan jangan pakai karena, melainkan pakai berkat Bune. Ya, di sini berkat teman membantu pekerjaan selesai dengan tepat. Berarti di sini berkatnya harus tempel sama membantunya ya Rabun ya. Nah teman ini kan berarti subjeknya, berarti teman dulu. Cingguka membantu itu kan tua juda. Tua juda adanya dibuang menjadi tua jun spasi ya. Takune. Pekerjaan selesai dengan cepat. Iri paling kena semida. Itu berkat guru mengerjakan dengan baik, berarti gurunya dulu Song Seng Nim. Nah karena ini Song Seng Nim ya pun berarti harus pakai bentuk sopa, bentuk honorifiknya ya, karena bentuk honorifiknya itu sin takbune. Sin aduh bentar ya dong, normalnya itu sin tokbune ini konsonan sin tokbune. Ini untuk yang vokal gitu ya rambutnya. Nah, jadi di sini karena Song Seng Nim berarti kita harus honorifikan jadi Song Seng Nim bukan tua juda ya, menjadi tua ju. Berarti kan pakainya karena vokal tua ju sin tokbune. Tua ju sin tokbune. Ada dengan baik ya, berarti Song Seng Nim chal tua ju sin tokbune. Mengajarkan ya Rabun. Aduh, maaf ya Rabun, salah. Pokoknya sin ya Rabun, sin tokbune. Ini konsonan. Sin tokbune.
Ini vokal, berarti son seng ni mi kare co juda ya rebutnya, kare co juda jadi kare co jusin karena ju berakhiran vokal tokune kare co jen tokune mengerjakan ujian dengan baik. Si Homer cal basem nih dah gitu ya. Berkat mempersiapkan interview dengan teman, berarti dengan temannya dulu yang mempersiapkan saya dong, ya kan? Berarti tidak usah dihonorifikan, berarti Shin gua kai si interview jumbir hata, ya kan? Jumbir hata kan mempersiapkan berarti jumbir hata ya, jumbir han tok. Bune interviewer cal basem nida gitu ya pun ya. Sudah selesai ya pun ya. Oke, Ramyeon. Yuk kita coba yuk. Berarti mana sebangkas sudah sudah. Nah kalau manalte itu apa aja ya rabun, manalte itu kan anyo masih awalnya semenika bebko si posmida. Wah saya udah ingin bertemu ya, sudah ingin bertemu dari sejak lama ini artinya, karena ada lampaunya, jadi kita bisa artikan bukan ingin bertemu tapi ingin sudah bertemu, jadi udah pengen bertemu banget ya dari lama gitu. Tapi bebko semida ini enggak ya, ini buat berpisah ya, masa manidro semida. Nah ini masa manidro semida. Jadi ungkapan-ungkapan atau salam-salam yang diucapkan pada saat pertama kali bertemu atau pada saat memberi salamnya, bukan untuk pada saat berpisahnya ya. Terus nida. Jadi toyolok dirige sunita enggak ya? Berarti toyolok dirige sunita sama tame beke sunita itu pas heojil teh saat berpisah. Kalau pas ketemunya malah sudah menganggap sunita atau choum beke sunita ya, rebunnya choum. Bebke semita, saya sarankan pakainya com bebke semita ya rebun ya, karena ini yang paling sopan dan kita kan ketemu orang juga pertama kali, jadi harus mana sebanggap semita itu pokoknya yang paling bagus sih com bebke semita untuk orang pertama kali ditemui ya rebun ya. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, mana sebangga semita, domi mana semita, senang bertemu gitu kan hari ini gitu, hari ini sudah bahagia ya, sudah senang karena bertemu. Saya sangat terbantu. Do mani desemida, saya sangat terbantu. Iwaro sangat membantu buat saya. Domi mani desemida. Jadi maksudnya sangat membantu buat saya gitu, atau saya sangat terbantu gitu ya. Berarti di sini dame desemida, dame desemida. To yolak desemida gitu. To yolak desemida. Nih, 좋아요. Nah, di sini apa ya rapunya? Kita praktek ya di sini namanya pajang. Saya maunya misalnya ini saya maunya saja. Amin. Nanti meutia. Meutia, hisa irupnya apa ya misalnya? Namanya namane Hengbok, conja. Misalnya elektronik namanya Hengbok conja. Jadi my only happiness elektronik. Namanya, salah ya robot, ini udah disediain. Saya nyonteknya di sini padahal sini udah disediain gitu ya. Namanya Peteri Meutia, usonya, saya tuh sebenarnya senang di kerjanya di mana ya? Saya tuh sebenarnya senang di Hongbotim, Hongbotif, senang PR gitu ya. Lalu saya sajang. Nomor teleponnya gong 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 e gong 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 gitu kan ya. Emailnya happiness forever at
gmail.com. Ini apa ya? Gongpalhanadul e. Tipnya, misalnya, Gangnam. Dah. Jarumun, silakan membuat ininya ya. Jadi PR ketiga adalah membuat Myeongham. Membuat Myeongham ya, Jarumun ya. Oke. Myeonghamnya seperti ini aja, bentuknya silakan dihias. Atau Jarumun kalau mau pakai Photoshop juga nggak apa-apa. Nanti di print ya. Oke, saya rasa cukup segini ya, Rebun. Jadi total PR-nya itu ada 3 ya, Rebun. Total PR-nya ada 3. Mau nanti dilihat kembali. Oke, from Yogi Kaji, Hakesumida. Kamsahamnida.